Nah, jadi Dindi itu memang udah ada penyakit, dia menderita penyakit cancer sejak 2017 akhir. Dia udah mulai treatment untuk cancernya. Jadi sampai saat ini dia 3 kali terkena cancer. Jadi yang pertama kali sembuh, clear, kosong berapa bulan, artinya dalam tanda kutip tidak ada terdeteksi kansernya, berapa bulan kemudian muncul lagi di sebelah kanan, operasi lagi, kemo lagi, dan clear lagi. Dan yang terakhir munculnya di sita bening yang sampai hari ini. Mana-mana ya? Lihat di dadanya, nah dari getah bening itu dia menyebar ke paru. Jadi memang kondisinya sudah secara medis memang negatif. Ya, dari dokter juga waktu terakhir di rumah sakit dengan dia di rumah bersama keluarga rutin. Jadi kemo itu dilakukan kurang lebih 16 kali dan setiap 3 minggu dilakukan kemoterapi. Ya mondar-mandir ke rumah sakit seperti biasa gitu kan. Tapi yang salut kan dia walaupun sakitnya tetap berjuang. Banyak yang dia upayakan selama hidupnya walaupun dalam kondisi sakit. Untuk bicara tentang berbangsa, bernegara, dari segi kerohaniannya dia tetap lakukan, komunitas-komunitas, relawan, dan itu nggak pernah berhenti selama dia sakit. Sakit-sakit pun dia berlakukan. Dan itulah saya pikir dia berjuang di situ. Karena dia nggak pernah merasa sakit atau memanjakan sakit penyakitnya untuk dia lakukan sesuatu. Dan terakhir dia bilang, ya saya sudah selesai karena merasa cukup apa yang dikerjakan. Kira-kira pertengahan Desember. Jadi dia bilang, mungkin waktu saya pendek, jadi karena saya merasa sudah cukup, bahwa kayaknya saya kembali ke rumah bapak. Apa yang dirasakan saya? Mungkin dia merasakan sakitnya sudah berkepanjangan kan. Dari segi medis juga mungkin belum terhandle, artinya dalam tanda kutip tidak menyembuhkan. Jadi dia udah mengerti di depannya ada, jadi dia udah siap banget. Dari pertengahan Desember. Baju yang di request itu baju yang biasa dia gunakan, maksudnya yang suka dia lihat. Yang dia pilih kemarin, yang dipakai sekarang. Apa itu baju ini? Kita belum paham itu. Ya baju, saya juga kan. Ya pokoknya baju yang dia suka lah. Dan dia kan pakai Indonesia barang kan pakai kebaya gitu. Jadi hari ini pakai kebaya? Iya, kebaya sama kebaya lah, karena bawahnya batik gitu kan. Jadi memang kan dia memang menjelaskan keinginan dia untuk jadi Indonesia. Ya selamat Natal, selamat tahun baru. Tahun baru itu terakhir yang dia lakukan. Atau momen-momen dia yang gak pernah dia lakuin gitu? Enggak, udah seharusnya. Ada pesan? Ada hal-hal yang unik, biasa dia komunikasinya biasa. Tidur ya, selama sakit? Oh iya, tidur. Iya, tidur. Kan udah pengaruh, karena selama sakit kan udah pakai morfin. Untuk menghilang rasa sakit. Jadi ya kadang bangun kadang tidur. Saya ke rumah aja dia mau dioperasi mau diapa nggak pernah ngeluh. Masuk ke ruang operasi masuk aja. Nggak apa-apa ntar dia keluar ya keluar kesakitan atau dia nggak pernah ngeluh. Cuma dia bilang bahwa sepertinya bakalnya nggak pengen dia tahu. Dia yang minta. Dia yang melakukan itu kita dipanggil dia cerita bahwa sebelumnya udah 8 jam kita diskusi sama-sama. Dia juga meyakinkan bahwa segala sesuatu harus aman, kan semua dipersiapkan. Gimana semua aman, semua dipersiapkan yang terbaik. Termasuk hari ini, gitu, dia tadi dipersiapkan. Saya bersepakat dengan dia dong. Itu kan keinginannya. Kalau kita ingin dia berusaha untuk dia tinggal sementara dia sakit, setiap hari kita lihat dia kesakitan, terus kita harus
berupaya untuk dia tetap seperti itu yang kita ikut. Karena itu keinginannya dan dia tahu. Saya pikir itu karyanya Tuhan lah. Kehidupan kan karyanya Tuhan. Kalau memang udah waktunya siapapun nggak bisa lawan. Nah itu yang dia persiapkan. Jadi buat saya lihat semuanya baik. Anak bisa terima dengan apa-apa. Oh di rumah. Jam? Sekitar jam 10-an kalau nggak salah. Tadi pagi? Ya, pagi tadi. 10 malam. Oh, 10 malam. Ya, tapi ada keluarga saya ada di situ, di sebelah. Anak saya juga ada. Dia panggil semuanya kumpul atau sudah inisiatif? Oh, memang kita standby di situ. Dia orang yang gigih aja. Dia berjuang untuk apa yang dia rasa dia harus lakukan. Dia aktif di mana? Di bangsaan, ya, di partai juga, gitu kan. Di seni, di kerohanian, di komunitas, di masyarakat, baksos, segala macam ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.